Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'auna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart of our mind so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Dalam hal ini thalabul ilmi merujuk pada surat Al-Mujadalah ayat 11 nya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Jadi derajat kita itu di mata Allah tinggi karena ilmunya dan imannya, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, bukan karena keturunan, begitu. Jadi ini peluangnya kepada semua orang ada. Ini Islam mengajarkan semua di mata Allah sama. Ya, ditinggikan derajat itu karena ilmu dan imannya. Makanya hari ini kita meningkatkan ilmu, ya, membahas surat Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab ya. Bu, yang nomor satu surat apa itu di atasnya? Nomor satu ada surat ya? Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35. Alhamdulillah ibu-ibu, saya baik dari ibu kandung maupun bapak kandung saya adalah keturunan orang yang kaya raya, yang kekayaannya tidak habis 7 turunan. Dan saya turunan yang ke-8. Udah 3 kebagian kursi aja bu. Jadi saya berusaha atau siapapun yang jadi pembicara guru dosen itu nomor satunya harus bisa humor. Jadi pembicara guru dosen apapun itu yang pertama itu kalau mau disenangi itu harus bisa humor. Jadi saya harus belajar. Nah yang tadi itu dari UAS. UAS itu siapa? Ustadz Abdus Soma. Itu dia alami bu. Artinya bakatnya, humornya tinggi. Makanya banyak penggemarnya. Sebenarnya kalau dari segi ilmu itu, menurut saya itu Adi Hidayat. Dari hafal sampai letaknya apa gitu ya. Tapi karena Adi Hidayat humornya kurang, karena penggemarnya itu lebih tinggi daripada Abdus Somad. Dan Abdus Somad itu YouTube-nya sebulan dapat 120 juta. Sebulannya. Dari YouTube aja itu. Wah, itu. Jadi kalau kita sebagaimana khotbah saya tadi di Jumatan itu, kita itu harus melibatkan teknologi yang termutakhir, yang paling bagus. Sekarang banyak bergelimpangan, manusia itu kehilangan pekerjaan karena pekerjaan manusia itu diganti oleh mesin. Ya, ibu ke Jogja Junction tuh, mobil masuk nggak ada orang tuh, keluar nggak ada orang, pakai gini aja kartu. Nah, itu. Oleh karena itu umat Islam kalau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi akan ditinggalkan, kasarnya tewas, tidak punya pendapatan. Nah hari ini ibu-ibu sekalian membahas tentang syarat masuk surga. Ya, mangga dibaca dulu suratnya seluruhan dari awal sampai akhir ibu. Wa
Artinya, Allah. Tujuh penghuni surga. Sesungguhnya orang Islam, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang benar, golongan satu, orang yang sabar, golongan kedua, orang yang bersedekah, golongan orang yang khusyuk, golongan tiga, orang yang bersedekah, golongan empat, orang yang berpuasa, golongan lima, orang yang banyak berzikir, golongan berapa? Golongan ketujuh. Ya betul. Terus. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini kesimpulan, Bu. Kesimpulannya syarat mutlak masuk surga ada tiga, yaitu muslim, beriman dan taat. Dibagi menjadi tujuh golongan. Satu, orang yang benar. Dua, orang yang sabar. Tiga, orang yang khusyuk. Khusyuk. Iya, khusyuk. Khusyuk tulisannya. Ya? Oh. Boleh. Tidur dah. Lagi tidur di rumah enggak bisa apa-apa. Oh, gitu. Iya, maka. Pernah ada yang ngebahas ini enggak? Nah, itu. Jadi saya berusaha membahas yang belum dibahas orang lain sehingga tidak bosan. Jadi syarat masuk surga itu 10 ya. 10 hal. Yang mutlaknya itu dia Islam, beriman sama taat. Itu syarat mutlaknya. Nah, nanti di surga itu dikelompokkan menjadi 7 golongan yang tadi itu. Ya, yang pertama orang yang benar itu para ulama, guru, dosen begitu ya. Nah, itu. Jadi shodiqin itu ya ulama, ulil albab, ya ulil albab itu cendikiawan muslim. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi siapa, Bu? Orang yang sabar. Sabar. Nah, sabar itu dijelaskan allazina idza asobat humusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu definisi sabar menurut Al-Qur'an terdapat di surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, 156 itu yang sering kali kita ucapkan. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang meyakini bahwa sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bu nyari-nyarinya, Bu. Nanti saya kasih tahu. Nanti setelah ini nanti kita kasih tahu. Ya, orang yang sabar terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Itu sabar. Kemudian yang ketiga orang apa itu? Khusyuk. Nah, khusyuk itu dijelaskan Al-Baqarah ayat 46. Terus? Orang yang bersedekah. Bersedekah. Sedekah itu surat Al-Munafiqun ayat 10. Al-Munafiqun itu surat ke-63. Lanjut. Yang kelima, orang yang berpuasa. Berpuasa. Kalau dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi harus lebih dari puasa. Ini wajib. Puasa Daud, puasa Senin Kemis ya. Itu. Lanjut. Yang keenam, orang yang memelihara kemaluannya. Nah, itu maksudnya tidak berzina. Jina besar itu bersetubuh, jina kecil itu bisa mata, bisa hati, ya, bisa pendengaran dan sebagainya. Terus? Tujuh, orang yang selalu berzikir. Berzikir itu ingat sama Allah dengan hati dan seluruh organ tubuhnya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama orang yang benar. Nah, kita dilahirkan itu harus tahu potensi kita. Kalau kita punya anak, misalnya hari kita sih wis tuwo. Wis tua, wis langka anu, wis bau tanah. Barangkali punya anak, punya cucu. Kalau dia memiliki kecerdasan yang tinggi, nah ini jurusannya. Jadi nanti di surga itu dikelompokkan berdasarkan nilai tertinggi. Ibu, nilai tertingginya apa?
ibu karena hebat puasanya masuk kelompok soimi. Ibu orang yang sabar, berusaha terus tapi pendapatannya segitu-gitu aja misalnya. Oh, ini orang sabar gitu. Ini orang yang husu, ya, husu nanti dijelaskan. Oh, ini kelompoknya orang. Jadi semuanya harus dilakukan 10 hal itu, tapi dikelompokkan menurut Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi saya harus menyampaikan rujukannya. Tafsir Ibnu Katsir itu diterima semua pihak, apapun golongannya, apapun alirannya. Nah itu. Jadi nanti di surga itu saya ulangi menjadi 7 kelompok atau 7 golongan. Jadi siapapun masuk surga itu berdasarkan nilai tertinggi dari 7 hal itu, 7 amal soleh itu, kelompokan gitu. Tapi yang 10 itu harus dilakukan. Cuma nilai terbaiknya apa? Makanya di situ ya Bu ya, mutlaknya 3. Orang yang ingin masuk surga itu harus Islam, iman, dan taat. 3 hal. Nah nanti yang 7 itu maksudnya penjurusan lah. Gitu. Nah ibu-ibu nanti sebelum tidur merenung, saya itu kira-kira apa peluangnya nih masuk kelompok apa. Nah misalnya saya alhamdulillah diberikan kekuatan puasa Daud 8 tahun kurang lebih. Nah, itu menghasilkan keberkahannya itu ke anak saya, ya, sukses lah kuliah di UI, kemudian gampang kerja, tidak nyogok-nyogok. Bahkan anak yang laki-laki itu dari lulusan manajemen UI itu dalam waktu yang hampir bersamaan beda hari itu diterima di 4 perusahaan BUMN. Sarina sama banknya 3, Bu. Dari UI. Ya. Itu di antara berkahnya begitu ya. Jadi kemungkinan menurut pemikiran saya mungkin saya kelompoknya kalau masuk surga itu orang yang suka puasa. Misalnya gitu ya. Nah nanti ibu-ibu merenung tuh ketika di ke rumah tuh saya kira-kira potensi saya apa. Hari uangnya pas-pasan jangan sedekah ya. Oh, kurang maksimal nanti sedekahnya. Meskipun Nabi itu pernah didemo Bu, oleh orang-orang miskin. Ya Rasulullah, kami ini tidak diberikan peluang yang sama seperti orang-orang kaya Abu Bakar, Utsman, Umar. Mereka itu bisa melakukan semua amal soleh. Kalau kami ini tidak bisa sedekah. Nah, boro-boro sedekah untuk sendiri aja enggak bisa. Enggak bisa makan. Apa kata Nabi? Sedekahnya orang miskin adalah berzikir. Begitu. Jadi semuanya peluangnya ada. Orang kaya, orang miskin itu masuk surga itu ada peluangnya. Begitu. Tadi sampai mana tuh tadi? Husu, kemudian menjaga kemaluannya, zikir, sedekah. Nah, itu. Jadi orang yang benar, orang yang sabar, orang yang puasa, orang yang husu, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang berzikir, satunya ada yang kelewat? Nah, satu diulang lagi, satu Bu, Sodikin. Orang yang benar, sabar, husu, sedekah, orang puasa. Nah, ibu kan 5. Ibu hafal aja nomor 1. Orang yang benar. Nomor 2? Sabar. 3? Husu. 4? Sedekah. 5? Berpuasa, menjaga kemaluannya dan berzikir. Saya 2 nih. Nah, udah komplit ya 7 ya. Nah, itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang puasa dan seterusnya. Kita bahas seterusnya. Ibu-ibu kira-kira ada peluang nggak jadi guru, jadi dosen, jadi cendekiawan? Nggak apa-apa ngajarin ngaji itu sama dengan orang-orang yang benar, gitu. Peluangnya kan berarti ada. Iya, guru itu. Siapakah orang yang benar itu? Ulama, ulil albab, guru, dosen. Nah, itu. Iya. Nah, kalau ibu bapak ngajarin anaknya termasuk itu. Ya, ngajarin. Satu dulu ya. Nah, kalau kita ingin menjadi dosen, menjadi guru, lebih baik yang kecerdasannya tinggi. Ya. Itu peluangnya lebih besar gitu. Dan kecerdasannya itu bisa ditingkatkan, terutama umur 0 sampai 4 tahun.
Nah, menurut kesehatan ahli neurologi itu kecerdasan itu 90% bakat. Dan 90% dari ibunya, bukan dari bapaknya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak cerdas, bapak bilang, "Pak, kecerdasan itu bukan dari bapak, dari saya." Gitu. Kalau ibu-ibu punya anaknya cerdas. Itu peluangnya. Nah, lalu ilmunya tuh harus jelas apa yang dipelajari. Sebagai umat Islam, yang pertama yang dilakukan adalah ilmu membaca Quran. Ini menurut datanya, umat Islam di Indonesia itu yang sudah bisa membaca baca Quran benar dan enak didengar itu cuma 3%. 3%. Kemudian 37% variasi, terbata-bata sampai belum benar. Nah, yang memprihatinkan 60% itu buta huruf Al-Qur'an. Umat Islam Indonesia 60% buta huruf Al-Qur'an. Itu hasil penelitian Institut Ilmu Al-Qur'an yang rektornya pernah dari orang Arjawinangun, Akso namanya. Hebat tuh orang Cirebon Arjawinangun. Nah, satu dulu nih, Bu. Orang-orang yang benar, barangkali ada yang mau disampaikan, Bang. Kalau potensi kita hanya masuk di situ, ya nggak apa-apa. Ngajarin ngaji dengan penuh kesabaran, begitu. Di sini ibu dekat tuh, mau belajar qiraati di KS Tubun. Di sini kan dekat tuh. Iya, itu KS Tubun. Oh, banyak sekali ibu-ibu. Sayangnya yang tekun belajar baca Quran tuh banyaknya ibu-ibu. Padahal yang imamin laki-laki ya. Itu yang kondisi memprihatinkan. Kalau kita pergi ke Empaldian, di Pleret itu di belakangnya ada. Itu sebanyak 600 anak belajar baca Quran. Luar biasa. Cuma 60%-nya itu ketika akhir bulan harus diingatkan, SPP-nya belum bayar. Ada yang punya pikiran bahwa guru ngaji nggak usah dikasih uang. Kan guru ngaji juga perlu nyekolahkan anak, perlu makan dan sebagainya. Jadi salah satu penyebab kondisi 60% buta huruf Al-Quran adalah karena kita belum menghargai guru-guru ngaji. Ya. Lebih ini GO apa bahasa Inggris, matematika, ya mau membayar mahal. Ya, hari guru baca Quran, hari ngharapkan uang, bilangnya enggak ikhlas. Gitu. Nah, ini yang pola pikir yang harus dirubah. Itu dulu, Bu. Orang-orang yang benar, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti orang yang benar juga kan ngajarnya apa. Nah, seperti saya, alhamdulillah, saya itu sudah belajar 6 jurusan. Diploma saya matematika. S1 saya administrasi negara, rumpun politik namanya. S2 saya 3, Bu. Ekonomi Pembangunan dari UGM, Ekonomi Pembangunan. Kemudian Psikologi Pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, Manajemen Sumber Daya Manusia. S3 saya itu Pendidikan Agama Islam. Jadi saya sudah belajar 6 jurusan, alhamdulillah. Jadi kalau mau ngobrol apa saja, insya Allah. Nah, 6 pelajaran itu saya rangkum namanya Self Development. Pengembangan diri. Berkembang hartanya, mengajar orang berkembang hartanya, berkembang cintanya, berkembang, ada 4 tuh, tahta, harta, cinta, dan kata-kata. Kata-kata itu maksudnya ilmu. Nah, saya, siapapun yang bersedia dibantu oleh saya, mengembangkan itunya. Cinta itu cinta sama Allah, cinta sama suami, sama anak, dan sebagainya. Dari 6 jurusan itu, saya satukan namanya self development, pengembangan diri. Berkembang diri manusia, berkembang hartanya, cintanya, ilmunya, kemudian tahtanya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Satu dulu nih, golongan satu, sudah paham belum? Sudah jelas belum? Harusnya ada pertanyaan. Kalau kurang keras, saya tadi mau bawa mic tapi... Udah. Biasanya. Iya, mangga. Jadi,
Alhamdulillah saya sudah ngajar usia SD ya. Kalau SMP saya ngajar SMP, SMP, SMA, S1, S2 saya sudah ngajar. Sekarang gimana? Ya, saya ngajar di ibu-ibu. Ini S5 semua, Pak. S5. Saya ngajar anak ngaji ya. Iya. Saya di UMC. Saya sudah ngajar di 10 kampus dan sudah ngajar 35 mata kuliah. Di Cirebon. Ah, itu. 30 mata kuliah itu rumpunnya. Ya. Ngajar kuliah ibu-ibu. Ya. Waktu SD juga saya sudah ngajar, Bu. Ngajar layangan. Kita ah. Sebenarnya pengen benar ya, Pak. Iya. Cuma untuk mengajak orang yang supaya benar itu susah. Sekarang untuk mengajak untuk kebenaran itu susah, Pak. Iya. Orang lagi gitu diajak ayo ngaji. Ya, diam aja gitu. Ya, karena belum dapat. Iya. Kebiasaannya gitu. Jadi begini, Bu. Semua manusia itu pasti ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita ngajak seseorang tidak mau berarti bukan kebutuhan dirinya. Nah, jadi kebutuhan dia dulu apa? Saya sudah mengajak anak-anak itu usia SD ya. Sebanyak 30 orang itu dari yang tidak mau belajar baca Quran mau. Dikasih pulus. Cari orang yang mau ngasih, Bu. Iya. Iya. Maksudnya ini contoh aja, Bu. Tidak harus pulus. Tidak harus pulus. Dibantu oleh tenaga kita bisa itu di ini. Jadi kebutuhan dia dulu. Ini yang dilakukan oleh Masjid Jogokaryan Jogja. Dan saya melakukannya. Pertama saya itu memberi orang anak ya, anak yatim tidak bisa baca kelas 5, pernah tidak naik kelas. Bapak tirinya muadzin. Jadi kita berusaha membantu orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Sekeliling dianya dibantu. Itu setiap subuh 10.000 selama 2 tahun. Kalau berangkat kondisi anak tuh tidak bisa baca Bu kelas 5, pernah tidak naik kelas. Saya barangkali anak itu idiot, saya periksa dulu ke psikolog namanya Jalan Pancuran, Ibu Pipi teman saya. Bu ini tolong periksa dulu lah, kalau idiot kan percuma ya. Ah, Pak ini anak tuh memang tidak cerdas tapi normal. Itu. Sekarang tuh suka adan Bu. Saya tuh sampai menangis ketika saya mau ke masjid dia ke manus terburu-buru. Jadi setelah 2 tahun dikasih uang, setelah tidak dikasih itu tetap sholat. Jadi sudah dapat hidayah maksud saya itu. Sampai di saya suruh bapaknya, coba itu saya udah ngebel ke dokternya, tinggal datang aja. Eh bapaknya gak mau ngantar, bapak tiri maksudnya. Jasmaninya diperiksa juga karena mesinnya AC dia merungkut aja Bu. Barangkali bronitis gitu ya, gak sama. Itu 2 tahun Bu, alhamdulillah saya itu. Begitulah salah satu contohnya. Setelah itu lalu ada kurunyung ngerti nggak? Gua anak gitu, kakak beradik, Pak Haji pengen belajar Quran gitu, boleh nggak? Waduh kataku kalau 2 orang sih tanggung ya. Ya ngajak teman-temannya sampai Bu 30-35, sampai ada yang kakak beradiknya 4 dibawa kayak dilempar tuh sama ibunya, ibunya nungguin situ ya karena demi 10.000. Terus berjalan, tentunya hasilnya beda-beda. Ada yang sudah 75%. Sampai kepada saya itu ngajarin surat Ar-Rahman. Hapal semua Bu, yang 6 orang. Hapal, tadinya 2.000 gak hafal-hafal Bu. Satu ayat 2.000, beli hafal-hafal. Pas 5.000 hafal, semalam 3 ayat. Ah, ininya kuat, lebih kuat motivasinya begitu. Sampai saya itu hafal satu persatu. Ini yang ini paling cerdas tapi tidak berani. Ini yang berani tidak. Udah apa? Saya jelasin sama orang tuanya. Ibu harusnya bersyukur nih punya anak sudah bagus ini. Paling cerdas Ibu. Paling cerdas. Cerdas dan dia siap bertanding. Karena saya tandingkan itu kalau belajar.
Jadi ada yang satu kelompok 6 orang itu, 3 orangnya cerdas, 3 orangnya tidak cerdas. Itu yang tidak cerdasnya enggak apal-apal seayat pun. Tapi ketika dibagi 2 tuh cerdas 3 orang. Ini yang tidak cerdasnya jadi apa? Jadi dia apa namanya? Kalah dicocok lah tuh katanya. Ya kalah saing lah. Gitu. Ya, tapi kalau sepadan, nah itu jadi dia bisa. Itu. Jadi Ar-Rahman itu bukan hanya urut ayat 1 sampai 78 ya, tapi dicek-cek juga apa? Ayat 10. Nah, ayat 12 gitu. Itu sangat luar biasa dan saya alhamdulillah. Nah, kalau kita ini punya keyakinan yang besar terhadap adanya surga. Saya itu bukan ngasih uang. Anak yang 30 itu ngasih saya untuk masuk surga. Gitu maksudnya. Kalau itu dibangun oleh kita, keyakinan. Kalau kita ngasih ke orang tuh, bukan kita yang ngasih. Orang itu yang dikasih kita itu mengasih peluang kita untuk masuk surga. Karena salah satu peluang masuk surga itu, tadi itu sedekah. Nomor berapa ibu yang sedekah? Ibu? Nomor 4 ya? Ibu nginget satu aja. Sedekah, nomor 4 kan? Ini satu, orang yang benar. 2, sabar. Pelan gitu dulu. Jadi Al-Quran itu 2/3 isinya cerita. Jadi orang itu lebih senang mendengarkan cerita. Makanya Quran itu 2/3 isinya cerita. Mengapa orang senang dengar cerita? Karena dia penasaran ujungnya bagaimana. Nah, itu. Tentunya untuk meraih shodiqin itu perlu biaya. Gitu ya. Nah. Itu kumaha incu teh? Itu jadi. Tadi masih tidur pulasnya dibangun. Udah biar aja tuh tidur mah. Sendirian. Enggak apa-apa, titipkan aja sama Allah. Lanjut ke berikutnya. Sedikit udah tuntas pemahamannya. Orang yang benar. Ibu. Ibu apa? Kebagiannya? Sabar. Nah, sabar tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian pengertian yang kedua dari Ummu Salamah. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu ada yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya keyakinan, itu tafsir itu. Surat Al-Baqarah 156 ya. Di dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa pada waktu Rasulullah hidup itu ada yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya keyakinan bahwa kalau dirinya kehilangan suatu benda, itu maka yakin dia Allah akan mendatangkan yang lebih hebat dari benda itu. Ya, itu yang dibangun dia. Lalu suatu saat Abu Salamah suami itu meninggal di jihad fisabilillah. Setelah masa idahnya lewat, Rasulullah datang. Ya Ummu Salamah, aku ingin melamarmu. Dalam pikirannya kayaknya enggak mungkin ya. Saya ini rakyat jelata. Ini kepala negara Rasulullah. Tidak mungkin. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku tidak pantas menjadi istrimu karena 3 hal. Yang pertama, karena saya ini sudah tua. Yang kedua, saya ini pencemburu buta. Dan yang ketiga, saya ini banyak anak. Lalu dijawab oleh Nabi, ya Ummu Salamah, ketika engkau sudah tua, aku pun sudah tua. Ketika engkau banyak anak, anakmu menjadi tanggunganmu. Yang ketiga, ketika engkau pencemburu buta, butanya hilang. Artinya cemburunya normal. Maka tidak ada alasan menolak lamaran Rasulullah SAW. Terbukti ketika dia kehilangan Abu Salamah yang sangat dicintainya, Allah memberikan yang lebih hebat dari Abu Salamah, namanya Rasulullah SAW. Dia Rasul, dia Nabi, dia kepala negara. Artinya apa? Kalau kita punya keyakinan seperti Ummu Salamah, ketika kita kehilangan sesuatu, maka yakin bahwa Allah akan menggantinya yang lebih baik lagi. Kita tidak akan bersedih, berlarut-larut menghadapi cobaan yang menyedihkan. Karena cobaan itu bisa liwar khairi, dengan kebaikan dan keburukan nanti bab khusus itu sabar. Jadi tadi ayat, kemudian
Ummu Salamah dari Tafsir Nukan. Dan yang ketiga, definisi sabar menurut Sapi Antonio, wong Cina. Tapi keislamannya baik amalnya maupun ibunya lebih hebat dari yang dari lahir Islam. Ciri orang lima sabar. Ciri orang sabar itu ada lima. Disingkat tete tata tegar. Tete tata tegar. Ibu tahu tete? Enggak tahu? Ya? Tete. Tete apa tete? Tete tata tegar. Tete. Iya tete tete iya Bu. Ya Allah. Tete tata. Tete tata tegar. Tete yang pertama orang sabar itu cirinya teguh, kokoh dalam pendirian. Kalau ngaji ini merupakan perintah Allah, orang lain mencibir, mencemooh, tidak didengar. Begitu maksudnya. Contohnya, namanya teguh, kokoh dalam pendirian. Selama yang kita pikirkan, kita lakukan itu sudah ada dasarnya dari Islam. Ada orang mencemooh dan sebagainya, itu nggak usah didengar. Itu ciri orang yang sabar adalah teguh, kokoh dalam pendirian. Yang kedua, tekun. Ya, tekun itu tidak mudah bosan, selalu memperbaiki baca Quran, ilmunya, memasaknya, begitu ya. Jadi tidak mudah bosan, maksudnya memperbaiki belajarnya, memperbaiki, diperbaiki, kemudian pekerjaannya, hasil pekerjaannya. Itu ciri dari orang sabar. Kemudian yang ketiga, takbah. Ciri orang sabar yang ketiga itu takbah. Ibu satu-satu aja, bisa konsen enggak Bu? Bisa konsentrasi enggak ibunya? Nah, jangan sampai ibu yang satu itu yang lain empatnya jadi tergoda, terganggu gitu. Lebih baik ibu di luar misalnya nanti ikut lagi. Daripada ibu mengganggu yang lain begitu. Dikira saya mau diem gitu. Gitu kalau saya sih harus disiplin. Ibu ini aja ingetin satu hal, ciri orang sabar ya deh, teguh. Nah, tekun. Takbah. Kemudian tahapan, tegar. Coba ibu apa? Tekun. Nah, jadi kekuatan belajar itu saya singkat namanya badut. Badut tuh B-nya besar, A-nya kecil. Baca. Kemudian dia itu dengar pakai telinga, baca pakai mata. Kemudian di tengah U itu ulang-ulang. Lalu U berikutnya itu, good-nya itu U-nya dua. Ucap pakai mulut. T-nya pakai tangan, tulis. Jadi kekuatan belajar itu mengulang-ulang dari empat hal. Mengucapkan, melihat, mendengarkan, sama menulis. Ini baru satu, enggak hafal wajar Bu. Ibu, saya tanya tadi. Enggak apa-apa, karena belum mengulang-ulang. Nah coba ini yang lima hal aja nih. Saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk itu berarti ibu teguh. Tekun. Ibu tabah. Ya. Nah coba. Teguh. Tahapan. Nah, coba saya ini ya. Kalau saya bilang satu berarti teguh. Bilang lima berarti tegar. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, satu, lima, tiga. Terus aja, nggak apa-apa. Jadi kalau sama anak-anak nih, ya terus keliling itu. Yang salah keluar dari lingkaran. Nanti yang terakhir kasih hadiah. Oke, sabar sudah ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau enggak ada pertanyaan tuh dua kemungkinan, ngerti sekali atau tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti sama sekali. Ya maklum Pak, ini namanya udah mama. Nenek-nenek. Enggak apa-apa. Jadi jam belajarnya harus bertambah. Jadi jangan alasan sudah tua itu menjadi alasan tidak bisa belajar. Bisa semuanya. Nah menurut kesehatan, kedokteran itu, mulai umur 30 siapapun itu kekuatannya berkurang 1%. Ketika umur 31 berarti kekuatan seluruh tubuh kita itu 1%. Ketika umurnya 40% berarti berkurang
40 tahun? 10. Ketika umurnya 50 berarti berkurang? 20%. Ketika 60 tahun berkurang? Ah, gitu. Ini Bang yang paling sepuh siapa? Ibu umur 69. Tuh. Taruhlah 70 supaya ngitungnya gampang ya. Sudah berkurang kemampuan ibu 40% atau persisnya 39%. Enggak apa-apa. Ibaratnya begini. Di antara kita kalau ke Jakarta pasti sampai. Yang membedakan adalah waktunya. Waktunya dibedakan apa yang dipakai kendaraannya. Kalau pesawat mungkin 2 jam juga sampai. Bahkan menit ya. Kalau kereta 4 jam. Jalan kaki kira-kira bulanan ya. Nah, itu maksudnya. Baik tua maupun muda kalau belajar bisa. Cuma kalau semakin tua waktunya semakin lama. Waktu yang dibutuhkan untuk bisanya. Nah itu wis komplit lah sabar. Sabar menurut Al-Quran, sabar menurut tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang Ummu Salamah. Sabar menurut Sapi Antonio. Oh tadi cirinya sudah takbah, berlapang dada ketika kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Seperti beol, maaf, BAB ya. Kita kehilangan satu tapi plong gitu. Nah itu takbah tuh. Tahapan. Nah, kita kehilangan tapi enak gitu. Nah itu takbah tuh begitu perasaannya. Ya. Ah. Umur berapa? 30. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sabar ya. Kemudian tahapan itu kita sekolah dari SD terus itu. Kalau orang tidak tahapan jadi malah itu, teman saya itu nyalonin bupati langsung terus DPR, kalah semua tuh. Tapi yang satu lagi DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat itu halus semua. Jadi semua tuh kepilih. Nah itu kadang-kadang kita tidak tahu kualitas kita itu di mana sehingga loncat kecebur gitu. Nah, kemudian tegar, tegar itu tidak mudah menyerah. Ya, kita dulu kalau saya nih latihan sepeda jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Presiden Amerika namanya Abraham Lincoln. Janganlah Anda hitung berapa kali Anda gagal. Tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit-bangkit dari kegagalan. Bangkitnya itu. Coba kalau sudah lihat video anak orang bule itu. Waduh itu. Kalau kata orang kita sih, kalau cucu saya seperti itu, saya stres. Dibiarin naik bu ke atas, jatuh lagi. Yang keenam baru dia sukses. Tapi orang tuanya membiarkan. Itulah beda didikan kita ini. Kemandirian juga dibangun oleh orang-orang barat. Orang kita kalau bayi tuh diklonin kan bu, orang baratnya dipisahin pakai box, itu kemandiriannya sejak kecil itu sudah terlatih, sudah terlindung. Nah gitu, sabar udah tuntas ya. Setelah orang sabar, orang? Husu itu nanti dilihat surat Al-Baqarah 46. Orang yang husu itu menurut Al-Quran adalah orang yang punya keyakinan bahwa dia akan bertemu dan kembali kepada Allah. Maka ketika yakin dia bertemu dengan kebohongan, maka harus ada bekal. Bekalnya itu takwa. Nah itu husu. Nah, husu menurut Al-Quran. Menurut Imam Nawawi itu dengan mencontohkan tiga santrinya maju ke depan. Sholat sunnah siji-siji. Si A maju. Cung, maju cung. Maju. Setelah sholat ditanya, apa yang terjadi ketika Anda sholat? Wah itu ada anjing menggonggong kayaknya ngejar-ngejar orang. Oh situ. Jadi pikirannya itu berkembang. Nah, itu. Dibilangin sama imam tuh, Anda sholatnya tidak husu. Maju B. Ya, B sholat, setelah sholat ditanya, apa yang terjadi ketika Anda sholat? Kata B, enggak terjadi apa-apa, padahal ada suara. Anda bukan husu, tapi Anda tuli. Karena tidak mendengar. Kemudian C yang terakhir, ditanya, pertanyaannya sama. Apa yang terjadi ketika Anda sholat? Ada suara anak menjerit. Terus gimana? Gak tahu selanjutnya. Nah itu yang dimaksud husu. Mendengar tapi tidak mengembangkan pikirannya kemana-mana. Itu menurut Imam Sawai. Dari Banten.
Itu setelah husuk. Ya, salah satu usahanya adalah mengerti apa yang diucapkan di dalam sholat, dihayati gitu. Iya. Iya. Kalau ngerti itu pasti lebih konsen. Ya. Jadi dihayati. Itu setelah husuk. Sedekah. Nah itu. Sedekah itu surat ke-63 ayat 10 itu di kuburan pada menyesal. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia untuk apa? Bukan yang lain, tapi sedekah. Nah itu. Itu sedekah. Kemudian yang selanjutnya? Puasa. Puasa tuh. Ya, puasa kalau kita penghasilannya pas-pasan ya puasa baik. Iya itu Allah itu maha adil, semua peluang untuk masuk surga ada, ya baik kaya maupun miskin. Begitu. Jadi makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kalau kita mau dikabulkan nih, sebelum meminta sama Tuhan tuh mengabdi dulu. Nah apa yang diinginkan, apa sodako, apa puasa, kesabaran gitu, ya. Jadi siapa terus? Sedekah terus? Nah itu maksudnya itu ya. Termasuk diantaranya adalah berpakaian wanita itu tiga syarat. Yang pertama menutup seluruhnya kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian yang kedua tidak tembus pandang. Nah yang ketiga tidak menonjolkan terutama. Ya, harusnya semuanya bagian tubuh yang merangsang laki-laki. Apa, Bu? Susu, bujur, ya, kemaluan. Aya di kerudung tapi ngejeplok etana teh calanan teh. Nah, ih kumah. Percuma tuh. Nah, terus ini di kerudung tapi bujurna gepok cendolna katingali. Naon, Bu, gepok cendol, Bu? Iya, bujurna teh balapan teh. Itu bagi laki-laki seluruh tubuh wanita termasuk suaranya itu aura merangsang itu. Makanya di dalam sejarah Sahibul Kahfi itu diantaranya ada wanita laki-laki yang digoda oleh perempuan tapi dia selamat, termasuk Yusuf, Nabi Yusuf ya. Cuma yang dijadikan cerita besar itu adalah tentang tidak tergodanya. Padahal yang kedua itu sama pentingnya adalah bagaimana Nabi Yusuf itu membangun keahlian sehingga dipakai oleh raja sebagai bendahara dan pemikir, Bu. Yang itu 7 kemarau sama 7 panen tuh. Bagaimana ketika panen menyimpan itu makanan itu, gandum supaya tidak busuk. Itu juga harus diceritakan sebetulnya. Cuma yang banyak diceritain itu Yusuf tidak tergoda oleh istri pembesar zaman Fir'aun. Yang terakhir zikir. Zikir itu mengingat Allah dengan hati, dengan tangan, dengan pikiran. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan ingat kepadaku adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ketika manusia melakukan dua hal itu, maka Allah akan hadir dalam duka maupun suka. Artinya ketika dicoba oleh kebaikan, orang itu jadi bersyukur. Ketika diuji oleh keburukan, dia bersabar. Coba kullu nafsin dha'iqatul maut, ada yang apa itu? Kullu kaf, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Wa nabluqukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Kami akan menguji, maksudnya Allah, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian itu bukan hanya keburukan, kebaikan. Kebaikan itu kekuasaan, kemuliaan, harta, itu diuji. Nah, tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Gitu sekira. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus melakukan 10 hal. Ya. Dari iman, Islam, sama taat, sampai berzikir. Di surga itu ada 7 kelompok manusia.
Satu bu, orang yang itu di ibu. Orang yang benar. Eh tadi dia ya tadi. Dua, sabar. Terus? Orang yang bersedekah. Ah. Itu. Itu kan ibu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya 6 dan 7. Zikir dan menjaga kehormatan. Jadi pengen saya sih kalau saya di pengajian tuh satu ayat tapi 4 TA. Ini saya bawa nih. Lupa tadi bahasanya. 4 TA. Ini yang pertama itu tahsin, bacanya benar. Kemudian yang kedua terjemah per kata. Kalau tidak menghafal seluruhnya, kata kuncinya, kata pentingnya. Nah, kemudian terjemah tahfid, menghafal satu ayat aja, nanti bisa menjadi bacaan sholat. Tahfid tafsir, tafsir itu diperlukan ketika terjemah belum paham, belum jelas secara mendalam. Lalu diamalkan, nah, setelah diamal maka disiarkan. Tanya, ini amalkan, yang terakhir tablik. Meskipun hanya ke orang-orang terdekat kita, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Ini, mari kita membangun suatu grup. Ini biasanya berapa orang nih? Segini juga? Lumayan sih, banyak yang tak berangkat. Oh gitu, biasanya banyak. Gak apa-apa, Bu. Ini berangkat lagi, Pak. Iya. Jadi harus seperti jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu ngider ya, door to door. Apa yang menjadi prinsipnya? Kalau orang diajak saya tidak mau, itu karena Allah. Kalau orang diajak mau, itu karena Allah. Jadi kalau tidak mau jangan putus asa, kalau mau jangan sombong. Itu karena saya itu diajaknya. Ah, gitu. Jadi orang diajak mau tidak mau itu kitanya lega. Begitu. Yang penting kita itu watawasobil itu adalah memperbaiki cara. Salah satu caranya yang tadi saya ceritakan itu. Orang tidak mau belajar Al-Quran. Apa keinginannya? Menurut saya daripada ibu-ibu ngasih uang ke orang di lampu merah itu, dia hanya mendapatkan uang untuk makan. Tapi kalau Anda mau makan enggak, tapi ngaji dulu. Nah gitu maksudnya. Gitu dua hal yang dia terima itu. Saya pernah nyoba di stasiun nawarin waktu pilot ya ke 4 orang Gojek, satu orang 100.000 4 orang. Kamu duduk aja dengerin saya, enggak mau. Padahal waktu itu dapat uang sehari 30.000 susah. Saya nyoba pokoknya saya. Terus terakhir saya itu keliling ya, subuh keliling. Ya ke sini belum. Ketika saya ke Al Fitro, Jalan Samiaji, tahu bu saya? Belakang rumah makan Simpang Raya. Itu dikira saya orang Arab, jadi tukang beca. Aduh ini. Oh biasanya balung harinya orang Arab. Eh, be, salat subuh sama saya, kasih duit 10.000, nggak mau. Terus minggu depan lagi, be, 20.000, nggak mau. Be, 30.000, mau. Jadi harga sholat subuhnya 30.000. Nanti saya, ibu-ibu saya nanti minta nomor HP-nya. Karena dia mau, saya senang. Untuk menghadiahkan diri saya senang, mempunyai metode ngajak orang sholat subuh. Janjinya 30.000, saya kasih 50.000. Mau nantinya mau sholat lagi, terserah, mau enggak gitu. Tapi enggak. Saya bilangin, Pak, saya bertanya. Uang berapapun dengan surga hebat mana? Surga. Nah nanti biar tidak dikasih uang juga sholat. Ternyata keturunan Pakistan bukan Arab. Tapi ibunya apa bapaknya? Salah satunya orang Bandung. Begitu saya kira bu. Jadi kalau belajar itu optimalnya 20 menit. Kalau sudah lewat 20 menit sudah gelisah tuh. Duduknya sudah geskadi itu geskadi. Otaknya juga ini 20 menit bu, masih bagus tuh 20 menit. Setelah 20 menit harus gerak badan atau apa. Jadi saya kira sebagai permulaan ya segini aja dulu, jangan sampai ibunya tuh bilang, aduh lama pisan si bapak. Ya.
Alhamdulillah, saya itu YouTube-nya sudah ditonton 60 negara, Bu. Alhamdulillah. Yang tidak terpikir oleh saya. Saya kalau khotbah paling banyak mesti mungkin 200 ya, 300. Ini mah sudah jutaan orang dengan teknologi itu. Ya, begitu. Saya kira yang itu. Di ya? Kalau yang di YouTube-nya apa? Semua yang ada di otak saya dikeluarin. Intinya apa? Ya? Nama Kang HP STP. Makanya saya minta nomor HP Ibu. Kalau berkenan semuanya, ini nomor saya nanti. Kalau IG ada? Saya sih ini aja, YouTube aja. Coba. Nanti kalau sudah ada grup, saya masukin aja grup sini. Majelis Taklim Al-Abrar. Itu nomor saya. Oke ya, kita baca. Alhamdulillah, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.